Dan ini sangat efektif sekali teman-teman. Karena apa? Dengan harga Rp3.000 bisa menyembuhkan burung saya ini dengan harga 3 juta teman-teman. Jadi sangat murah sekali. Oke, seperti apa caranya? Langsung aja ya kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat siang, jumpa lagi di channel saya Eko Slurok, channel yang konsisten membahas tentang peternakan burung dan perawatannya teman-teman. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa masalah yang biasa dialami para breeder ya dan para kicomania, yaitu pengembungan pada perut atau perut hitam dan lain-lain teman-teman. Perut hitam itu merupakan penyakit yang cukup berbahaya ya, karena jika dibiarkan lama-lama badannya nanti akan kurus dan bisa terjadi kematian ya teman-teman. Jadi harus waspada ya untuk perut hitam atau bengkak. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial penanganan penyakit perut seperti itu teman-teman. Di sini saya menggunakan salah satu obat dengan harga yang sangat murah teman-teman ya, dengan harga Rp3.000 teman-teman. Dan di depan saya ini ada salah satu burung yang kemarin sakit, alhamdulillah sekarang udah mendingan ya, setelah aku obati kurang lebih mungkin sekitar 5 harian teman-teman. 5 harian yang kemarin bengkak besar, dan alhamdulillah sekarang udah mulai menyusut ya, dengan pemberian obat Rp3.000. Dan ini sangat efektif sekali teman-teman. Karena apa? Dengan harga Rp3.000 bisa menyembuhkan burung saya ini dengan harga 3 juta teman-teman. Jadi sangat murah sekali teman-teman. Oke, seperti apa caranya? Langsung aja ya kita aplikasikan ke burungnya ya. Oke. Oke teman-teman, ini adalah botol kosong yang nanti kita akan isi obat yang seharga Rp3.000 tadi teman-teman ya, seharga Rp3.000 tadi. Dan botol ini berukuran 5 mili ya, karena takaran yang pas itu 5 mili. Kalau tidak ada 5 mili mungkin bisa pakai yang 10 mili tidak apa-apa. Kalau botol ini itu bekas Spektra kalau nggak salah kemarin teman-teman, bekas Spektra atau Metabolis ya, yang sudah saya bersihkan, jadi bisa dipakai lagi teman-teman. Dan untuk obat saya menggunakan ini, tetaklor teman-teman. Tetaklor ini sebenarnya obat untuk ayam ya, obat untuk ayam yang sudah saya pakai lama sekali, dan saya beli ini sangat murah sekali teman-teman. Ini saya beli kemarin itu Rp3.000, sangat murah ya teman-teman ya. Ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, meriang juga bisa teman-teman, bulu ngembang juga pakai ini juga bisa. Yang penting dosis dan aturannya tepat. Langsung aja ya, kita coba kasih tahu caranya, gimana sih caranya. Oke, langsung aja kita buka dulu. Oke, obatnya berbentuk kapsul teman-teman ya. Obatnya berbentuk kapsul, langsung kita masukkan ke dalam botol tadi ya. Ya, kita masukkan. Pemberian ini bisa dilakukan sehari 3 kali teman-teman ya, sehari 3 kali. Kemudian kita tambahkan air cukup setengah aja ya, udah setengah, lalu kita tutup aja. Oke, kemudian kita bisa kocok teman-teman ya, setelah itu langsung kita ambil burungnya. Oke. Ya, oke teman-teman, sudah dapat burungnya. Ini adalah burung black-hooded siskin saya ya teman-teman. Black-hooded siskin saya betina. Ini kemarin sempat beranak
dua kali. Alhamdulillah juga sudah laku semua anaknya, teman-teman. Ini karena kemarin sakit, jadi saya hentikan ya untuk reproduksinya ya. Biar sembuh dulu, baru nanti kita gas reproduksi lagi, teman-teman. Di sini bisa kita lihat ya, untuk perutnya sendiri, teman-teman. Perutnya ini kemarin bengkak besar, teman-teman. Besar banget ya. Sudah nggak kelihatan begitu besar, teman-teman. Udah mulai kempes ini. Alhamdulillah. Makanan beberapa hari ya. Perut kembung ini karena pencernaan yang kurang bagus ya, teman-teman. Jadi biasanya burungnya bermasalah di perutnya ya. Oke, kita langsung kasih aja ya, teman-teman ya. Kita coba tetes. Kalau teman-teman pemberian obat untuk siskin ini jangan terburu-buru ya, teman-teman. Karena apa? Siskin ini mudah tersedak ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita berikan pelan-pelan aja, enggak usah di itu. Buka mulutnya biar dia menghisap sendiri aja, teman-teman. Kita cukup berikan 2-3 tetes saja, yang penting obatnya udah masuk ya. Kita kasih jeda dulu. Oke, udah masuk, teman-teman. Untuk obat ini sendiri, teman-teman bisa berikan sehari 3 kali ya, teman-teman. Sehari 3 kali, pagi, siang, sama malam. Tapi kalau memang teman-teman tidak bisa siangnya, bisa diberikan pagi, sore, sama malam. Dan besoknya bisa diganti ya, dicuci lagi, diganti dan diberi obat baru lagi. Kita buka baru lagi untuk burung ini. Dan obat itu jika ada burung-burung lain, teman-teman, ada burung lain yang sekiranya agak meriang atau kotoran kurang bagus atau burung ngembang, sekalian bisa dikasih, tidak apa-apa, supaya tidak membazir ya, bisa dikasihkan aja dengan dosis yang sama ya. Dengan dosis yang sama, insya Allah juga akan sembuh, teman-teman. Untuk segi rawatan sendiri, pasca sakit ini, teman-teman, hindari untuk penjemuran ya. Jangan dijemur dulu sampai burung ini benar-benar sehat lagi. Dan dari segi pakan bisa dijaga, teman-teman, kebersihannya steril ya, steril. Dan untuk telur sebisa mungkin jangan diberikan dulu, teman-teman. Untuk telur kalau bisa jangan dikasih dulu supaya dia sehat dulu ya. Mungkin cuma itu saja sih, teman-teman, cara penanganan burung bengkak ini. Waspada ya, karena perut yang bengkak ini berbahaya, teman-teman. Jika kita biarkan, biasanya nanti akan kurus dan burung itu akan mati, teman-teman. Jadi sebisa mungkin selama belum besar itu kita harus cepat menangani ya. Biasanya terlihat sih kalau perut bengkak itu bisa dilihat dari jauh pun, dari luar kandang pun kelihatan ya. Biasanya pennya agak besar seperti betina mau nelur, teman-teman. Betina mau nelur, tapi setelah kita cek tidak kuning, tidak lemak ya, merah. Jadi itu bermasalah, teman-teman. Kita harus segera antisipasi supaya tidak terlambat ya. Karena kalau sudah besar itu kita juga akan susah, teman-teman, untuk penyembuhannya. Oke, mungkin itu aja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman ya yang masih belajar di dunia siskin, kenari, dan finch ya. Oke, itu aja. Terima kasih dan nonton video saya. Dan bagi yang belum gabung bisa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.